Ustadz Jainal, balonku ada 5, minta maaf. Ini nanti jadi lukisan abstrak. Bagaimana nanti jadinya lukisan ini? Kita lihat dulu. Kok panjang kayak ulat? Ini teksnya. Nah, ini awalnya. Bagaimana selanjutnya? Oke, kita jadikan lukisan abstrak. Ini gara-gara lagu balonku ada 5. Tapi alhamdulillah akhirnya minta maaf tuh orang ya. Jadi untuk anak-anak bebas menyanyikan lagu balonku ada 5. Tidak ada tendensi apapun. Lagu balonku ada 5 adalah untuk kegembiraan, kesenangan, keindahan masa kecil. Ya. Ini anak-anak, the golden age. Oke. Sekarang kita bagian yang warna biru. Biru didekatkan dengan coklat. Mana nanti jadinya? Oke.
Oke. Biru mudanya keluarin. Iya. Ini tempat sini. Di sini juga. Oke. Oke, diteruskan. Nah, bidang-bidang ini kita isi. Kita ratakan lagi. Ya, ini ya, sebuah karya abstrak yang cukup fenomenal dari pelukis cap M. Cuma ada satu di dunia ini lukisan seperti ini ya. Ya, di channel M inilah. Oke. Warna ini menjadi garasi yang cukup menarik. Nah, ini dia garasinya cukup ampuh. Oke. Tinggal apain lagi? Akun yang kita habiskan. Buka sini juga. Keluarkan. Thank you.
Hampir selesai kisah abstrak yang berjudul Permohonan Maaf Ustadz Zainal, Balonku Ada Lima. Inilah jadinya, hampir nanti udah jadi kalau udah saya tanda tangan. Ya, jangan takut-takut dan jangan ragu-ragu bikin lukisan itu sesuka hati. Jangan berpikir ini nanti dibeli orang atau tidak. Yang penting kita berkarya, ya. Seperti bikin lagu juga, bikin aja. Tak tahu itu bakalan viral atau tidak. Ya. Penting bikin. Nah, ini udah mulai kelihatan. Saya ingin masukkan unsur birunya di sini. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau dor. Sekarang tidak kacau lagi. Pak Ustadz sudah minta maaf, saya maafkan, kami maafkan, kita saling maafkan. Dan jangan diulangi lagi ya Pak Ustadz. Pokoknya sesuatu yang membuat umat menjadi terpecah itu jangan dilakukan ya. Orasi atau khutbah-khutbah seperti itu jangan lagi dilakukan ya. Kita Indonesia yang maju, damai, sejahtera. Anak-anak kita tumbuh menjadi cerdas. Mungkin ini kuningnya perlu diperbanyak. Oke. Pacotkan aja langsung. Iya, kuningnya itu saya kasih palet saja. Wow, bagus kan? Set, set. Oke. Oh, ini lukisan abstrak. Ustadz Zainal, balonku ada lima, minta maaf. Oke. Apakah perlu tambahan warna lagi? Kita lihat. Sudah serasi apa belum? Oh, sini. Yang sedikit. Ah, sini. Kurang sedikit. Manis. Oke. Ini sudah selesai. Kita bikin tanda tangan. Tanda tangannya di pojok kiri aja. Selesai. Sampai ketemu kembali.